is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat datang di dalam Oase episode ke-133. Sebuah momen untuk kita boleh mendekat kepada Tuhan. Dikenal sebagai orang Kristen adalah sebuah hal mudah di zaman ini. Postingan sosial media ketika kita mau ke gereja, ketika sedang di gereja atau sepulang dari gereja, ketika kita sedang melayani atau bahkan sedang rapat, sudah cukup membuktikan kepada dunia ini kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi apakah itu cukup bagi Tuhan? Apakah ikut Tuhan artinya hanya membuat penuh akun sosial media kita dengan foto-foto kegiatan rohani? Jangan-jangan yang kita lakukan hanya memanipulasi Tuhan, memanipulasi Dia untuk kepentingan kita. Kita hanya melakukan apa yang kita suka, bukan yang sesungguhnya Tuhan suka. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, biarlah malam ini kami boleh belajar untuk mengenal apa yang sesungguhnya Engkau rindukan kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Nehemia pasal ke-8. Nehemia pasal ke-8 ayat 1 sampai 9 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 9 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan beri keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, beberapa tahun yang silam ada sebuah reality show atau tayangan TV yang sempat saya tonton. Nah, siaran ini melibatkan sekelompok orang yang masuk kategori obesitas, di mana mereka kemudian ditantang untuk menguruskan badan mereka. Bagaimana caranya? Mereka harus mengubah lifestyle atau pola hidup mereka secara drastis. Mereka harus mengubah pola makan mereka. Mereka harus mengubah pola olahraga mereka. Intinya mereka harus menjalani pola hidup yang jauh lebih sehat. Dan di akhir siaran tersebut akan ditunjukkan siapa di antara mereka yang paling berhasil mengubah pola hidupnya dan kemudian menjadi kurus dan lebih sehat. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik dari siaran tersebut. Setiap orang yang gagal, terutama di permulaan tantangan siaran tersebut, biasanya gagal karena mereka tidak mau mengikuti keseluruhan nasihat yang diberikan para ahli yang ada di dalam show atau tayangan tersebut. Misalnya, Bapak Ibu, mereka mau olahraga, tapi mereka tetap makan sebanyak yang mereka mau. Atau mereka akan makan makanan yang mereka bisa makan, yang mereka suka, tapi pada saat mereka harus makan makanan yang mereka tidak suka, mereka tidak mau, mereka menolak. Dengan kata lain, Bapak Ibu, mereka memilah-milah dan hanya mengikuti panduan atau nasihat yang mereka suka atau mudah mereka ikuti. Sebaliknya, pada saat mereka berhadapan dengan hal-hal yang tidak mereka suka atau sulit mereka ikuti, mereka tidak mau. Mereka memperlakukan nasihat, saran, panduan dari para ahli yang ada di show tersebut hanya sekedar sebagai kumpulan nasihat yang bisa mereka pilah semau mereka dan bukan sebagai jalan untuk mengubah pola hidup mereka agar mereka menjadi lebih sehat. Sehingga akhirnya pola hidup mereka tidak berubah dan karena itulah mereka gagal melanjutkan tantangan yang diberikan di dalam siaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya khawatir
Jangan-jangan seperti itu jugalah seringkali kita memperlakukan firman Tuhan. Oh tentu, Bapak Ibu, saya yakin kita tidak mengesampingkan firman Tuhan sepenuhnya. Bagaimanapun kita mengaku orang Kristen. Tentu saya yakin kita semua mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Tentu kita semua berpegang kepada sebagian dari prinsip firman Tuhan. Dan tentu kita mencari apa yang menjadi firman Tuhan pada saat kita mengalami kesulitan dan membutuhkan nasihat. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu hanya sebatas itu. Jangan-jangan firman Tuhan hanya kita izinkan masuk di dalam kehidupan kita seperlunya pada saat kita butuh saja. Jangan-jangan firman Tuhan itu hanya kita izinkan masuk ketika kita ada bersama saudara seiman kita di gereja atau pada saat kita punya masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi pada saat firman Tuhan meminta sesuatu yang tidak nyaman bagi kita atau yang menuntut pengorbanan kita, jangan-jangan kita lebih sering menutup telinga kita. Bapak Ibu, kita mengaku kita butuh firman Tuhan, tetapi jangan-jangan kita hanya mengizinkan firman Tuhan itu masuk sampai pada batasan tertentu saja, hanya sampai pada batasan yang nyaman dan aman bagi kita. Hanya sebagai nasihat-nasihat yang bisa kita pilah dan bukan sebagai tuntunan bagi kehidupan yang baru. Sehingga Bapak Ibu akhirnya firman Tuhan itu tidak pernah menjadi bagian yang sentral yang mengubah keseluruhan hidup kita. Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa bertumbuh sebagai orang Kristen jikalau kita memperlakukan firman Tuhan demikian. Tidak. Kita tidak mungkin bisa menjadi murid Kristus yang sesungguhnya jikalau firman Tuhan hanya menjadi sekedar kumpulan nasihat yang bisa kita pilah semau kita. Dan kita tidak mungkin bisa menjadi gereja yang berubah, bertumbuh, apalagi berdampak jikalau firman Tuhan tidaklah menjadi otoritas yang terutama di gereja kita. Bapak Ibu, kita harus menyadari kebenaran ini. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan harus menjadi sentral atau yang terutama di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan harus menjadi sentral yang terutama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, inilah yang disadari oleh orang-orang Israel di dalam kisah yang tadi kita baca. Bapak Ibu, kitab Esra dan Nehemia mencatat kisah bangsa Israel sekembalinya mereka dari pembuangan. Nah, jikalau kita membaca kedua kitab tersebut, kita akan mendapati bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan sekembalinya mereka ke Yerusalem. Ada musuh-musuh yang mempersulit mereka, dan selain itu mereka juga harus menghadapi kondisi Yerusalem yang telah sedemikian lama terbengkalai. Namun demikian, kalau kita membaca kedua kitab ini dengan penyertaan Tuhan, mereka berhasil menghadapi semua tantangan tersebut. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita sampai kepada pasal 7, disebutkan bahwa bangsa Israel ini kemudian telah kembali dicatat, bangsa Israel yang kembali kepada dari pembuangan ini telah dicatat, lalu di pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa mereka telah menempati kota mereka masing-masing, artinya mereka sudah settle kembali di tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu, bukankah seharusnya kisah ini berakhir di sini, sudah happy end, begitu? Namun demikian, kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Ada sesuatu yang lain yang terjadi. Kalau kita membaca pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi yang mengubah kehidupan mereka yang baru di Yerusalem. Ada sesuatu yang membuat mereka bertobat. Ada sesuatu yang membuat mereka kemudian bersuka cita, memuji Tuhan dari hati mereka. Ada sesuatu yang membuat mereka membaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Apa itu? Sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan adalah pembacaan firman Tuhan. Kisah ini belum berakhir karena orang-orang Israel itu menyadari bahwa mereka butuh sesuatu yang lebih. Mereka butuh firman Tuhan. Mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa kebenaran dan pimpinan firman Tuhan, bahkan ketika mereka hidup dalam kedamaian dan stabilitas. Mereka sadar bahwa di dalam kehidupan yang menanti mereka di Yerusalem itu, seperti apapun kehidupan mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka dan Tuhan berbicara kepada mereka. Dan karena itu mereka rindu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka rindu Tuhan hadir dan menuntun mereka melalui firman-Nya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, mereka sadar sepenuhnya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan itu harus menjadi sentral yang terutama di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, ada dua hal yang mereka lakukan ketika mereka menempatkan firman Tuhan
sebagian terutama di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Bapak Ibu, mereka mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang terjadi di dalam teks yang tadi kita baca. Di dalam ayat 2 dikatakan demikian. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra Alkitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Bapak Ibu perhatikan, di sini orang Israel yang meminta Esra untuk membacakan firman Tuhan bagi mereka. Timbul kerinduan di dalam hati mereka untuk mendengar firman Tuhan. Lalu ayat 3-4 berkata demikian. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu kehadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan. Ia membacakan bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bapak-Ibu, kita perlu memperhatikan detail-detail yang diberikan di dalam bagian ini. Pertama dikatakan bahwa mereka itu berkumpul di depan gerbang, bukan di Bait Allah di mana biasanya pertemuan agamawi berlangsung dan hanya kaum pria yang bisa ikut. Tetapi di depan gerbang di mana semua orang itu bisa berkumpul. Lalu yang kedua, ada penekanan berulang kali tentang siapa yang ikut berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Seluruh rakyat, semua orang. Laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Ini diulangi dua kali. Artinya bahkan anak-anak, orang tua, orang sakit, orang cacat, semua yang bisa mengerti itu datang berkumpul. Nah yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan bahwa pembacaan firman Tuhan itu berlangsung dari pagi sampai tengah hari. Kira-kira berarti 6-7 jam Bapak Ibu. Dan di dalam waktu itu di ayat 4 dikatakan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan penuh perhatian mereka mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, dengan kata lain ini yang orang Israel lakukan. Mereka memberikan waktu mereka, seluruh perhatian mereka, seluruh keberadaan diri mereka untuk berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang mengganggu mereka, tidak ada yang mendistraksi perhatian mereka. Karena itulah hal yang paling rindu untuk mereka lakukan pada saat itu. Mereka memberi waktu mereka untuk mendengar, karena firman Tuhan itu adalah yang terpenting bagi mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, mereka bukan hanya dikatakan mendengar firman Tuhan, tetapi dikatakan bahwa mereka mendengar karena mereka menyadari siapa Tuhan yang berfirman itu. Mereka mendengar firman Tuhan, dan yang kedua, mereka menyadari siapa Tuhan yang berfirman. Bapak Ibu, di dalam ayat ke-6 dikatakan bahwa ketika Esra membuka kitab tersebut, semua orang bangkit berdiri sebagai tanda penghormatan. Bapak Ibu, orang Israel berdiri bukan karena Esra yang berbicara, tetapi karena mereka sadar bahwa Tuhan sendirilah yang sedang berfirman. Ini jelas di ayat yang ke-7 di mana dikatakan, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian dikatakan mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bapak Ibu, orang Israel menyadari bahwa yang berbicara itu bukan manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Mereka menyadari bahwa Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang sama, yang telah memenuhi perjanjiannya. Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang telah berulang kali mengampuni dan memulihkan mereka. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang memiliki otoritas dan hak atas kehidupan mereka. Karena itulah mereka mendengar dengan penuh perhatian, dengan penuh hormat dan kekaguman. Dan karena itulah kalau kita melihat bagian-bagian selanjutnya, dijelaskan bagaimana mereka meresponi kebenaran firman Tuhan di dalam pembatan dan dengan penuh sukacita. Karena itulah mereka menaati firman Tuhan. Karena mereka tahu mereka bisa mempercayai Tuhan yang menyampaikan firman tersebut. Bapak Ibu, orang memberikan waktu dan ruang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka melakukan karena ada ibu orang Israel di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Mereka menjadikan firman Tuhan itu sebagai bagian yang sentral di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang sentral di dalam kehidupan kita?
Apakah kita memberikan waktu dan ruang untuk mendengarkan atau membaca firman Tuhan? Apakah kita senantiasa meresponi dan menaati apa yang diungkapkan oleh Alkitab? Karena Alkitab ini adalah firman dari Tuhan yang punya otoritas dan hak penuh atas hidup kita. Firman dari Tuhan yang dapat sepenuhnya kita percaya. Bapak Ibu, mari kita memeriksa sikap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah-ibadah kita di hari Minggu. Waktu kita melihat warta dan melihat nama pengkhotbahnya. Aduh, yang khotbah dia lagi. Aduh, kita ke kebaktian lain aja yuk. Pengkhotbahnya lebih lucu di sana. Aduh, pengkhotbah yang ini mah PPT-nya ngebosenin. Nggak pernah pakai video. Gimana kalau kita ke gereja yang sana, di gereja yang situ, khotbahnya didramain jadi menarik. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa humor atau drama itu sesuatu yang salah. Tidak. Tetapi Bapak Ibu, apakah firman Tuhan itu tidak cukup tanpa sebuah humor dan drama tersebut? Tidak bisakah Tuhan berbicara bahkan melalui pengkhotbah yang mungkin lebih kurang menarik penyampaiannya? Bapak Ibu, apakah kita mendengarkan firman seolah itu adalah perkataan manusia saja? Ataukah kita rindu mendengarkan firman Tuhan karena kita tahu Tuhan mau berbicara melalui firman-Nya kepada kita? Bapak Ibu, bagaimana sikap kita ketika kita duduk mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian kita? Apakah kita dengan penuh atensi, dengan fokus, dengan penuh kerinduan membuka hati kita, ataukah kita kerap kali terdistraksi dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan apa yang muncul di handphone kita? Bapak Ibu, bagaimana sikap kita, kerinduan hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita? Bapak Ibu, mari kita juga memeriksa sikap kita terhadap firman Tuhan di dalam keseharian kita. Mari kita melihat kembali sepanjang tahun 2002 yang baru saja berlalu. Apakah kita menyediakan waktu untuk benar-benar fokus dan membaca firman Tuhan karena itu penting bagi kehidupan kita? Atau kita hanya membaca Alkitab sekedar untuk memenuhi checklist keagamaan kita? Apakah kita menaati firman Tuhan bukan hanya ketika itu nyaman untuk dilakukan, tetapi bahkan ketika hal tersebut tidak nyaman untuk kita lakukan? Iya sih, firman Tuhan bilang jangan bohong. Tapi kalau bos yang suruh gimana? Kalau kita nggak ikutin, nanti kita bicing, dipecat dong. Iya sih, kata Tuhan, kita harus mengampuni. Tapi kalau si A, Tuhan, aduh, nggak sanggup saya. Bapak Ibu, apakah kita memperlakukan firman Tuhan hanya sebagai sekedar kumpulan nasihat yang bisa kita pilah-pilah? Ataukah kita benar-benar menyadari otoritas Tuhan yang menyatakannya? Apakah kita menghargai firman Tuhan hanya ketika mudah bagi kita untuk kita taati, ataukah kita belajar taat bahkan ketika kita sulit karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang mengatakannya? Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan harus menjadi sentral atau yang terutama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan itu tidak diam. Tuhan terus berbicara kepada kita dan di dalam keseharian kita melalui firman Tuhan. Dan kalau kita mau dibentuknya, kita harus mulai dengan mendengarkan. Kita harus memberi waktu dan ruang untuk benar-benar mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kita harus menyadari dan mengakui otoritas dan hak Tuhan atas kehidupan kita. Tapi kita juga harus mengingat hikmat-Nya, kebaikan-Nya, dan percaya bahwa apapun yang Ia nyatakan kepada kita itu baik bagi kita. Bapak Ibu, maukah kita menempatkan firman Tuhan itu sebagai yang sentral atau terutama di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, John Wesley sebagai bagian dari disiplin spiritualnya kerap kali melakukan sebuah refleksi di dalam kehidupan spiritualnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggooglenya begitu ya, Bapak Ibu dapat menemukan 22 pertanyaan refleksi yang kerap kali digunakan oleh Wesley untuk memeriksa kehidupannya di hadapan Tuhan. Nah, di dalam 22 pertanyaan tersebut, ada dua pertanyaan refleksi yang kerap kali Wesley tanyakan yang berkaitan dengan kehidupannya di hadapan firman Tuhan. Pertama, Bapak Ibu, did the Bible live in me today? Apakah firman Tuhan itu hidup di dalamku hari ini? Dan yang kedua, do I give it time to speak to me every day? Sudahkah saya memberikan firman Tuhan itu ruang untuk berbicara kepada saya setiap harinya?
Bapak Ibu, saya rindu pada momen refleksi malam ini. Dan di sepanjang tahun 2023 yang kita akan hadapi ini, seperti apapun situasi yang menanti kita, kita juga kerap kali merefleksikan dua pertanyaan ini. Did the Bible live in me today? Apakah firman Tuhan itu hidup di dalamku hari ini dan menuntun setiap langkahku? Dan yang kedua, do I give it time to speak to me every day? Sudahkah saya memberikan firman Tuhan itu ruang untuk berbicara kepada saya? Mari Bapak Ibu kita mendudukkan kepala kita. Kita merenungkan firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tidak tahu apa yang menanti kami di sepanjang tahun 2023 ini. Kami tidak tahu hal yang mudah atau hal yang sulit seperti apa yang akan kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang bersama dengan kami, dan Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berfirman dan terus-menerus mau membentuk kami di dalam apapun yang kami hadapi. Tuhan, Kau berbicara dan telah memberikan firman-Mu kepada kami untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami. Engkau telah memberikan firman-Mu, ya Tuhan,
Untuk kami belajar taat, untuk kami dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Untuk kami boleh belajar memberikan ruang dan waktu bagi firman Tuhan untuk berbicara kepada kami setiap harinya. Untuk kami boleh memberikan tempat kepada firman Tuhan. Untuk firman Tuhan itu bisa membentuk kami, memangkas bagian-bagian yang perlu dipangkas, supaya kami itu semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin serupa Tuhan, dan hidup kami ini semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Firman Tuhan, berbicaralah, hiduplah di dalam diri kami. Dan firman Tuhan, bentuklah dan tuntunlah setiap langkah hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami. Dan tolong berbicaralah di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau boleh men-scan QR code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord, turn his face toward you.